Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya sedang berada di Porles Magelang untuk membuat SIM C baru. Dan saya akan berbagi tips agar kalian lolos ujian tes prakteknya. Perlu diketahui setiap daerah mungkin tesnya berbeda-beda. Jadi ini hanya untuk gambaran tesnya seperti apa ya. Nah, kira-kira seperti ini tempat tes prakteknya. Ya, saya ingatkan lagi, setiap daerah mungkin berbeda-beda tesnya, jadi ini hanya untuk gambaran atau referensi saja ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Jenis tesnya ada 5 macam, diantaranya sebagai berikut. 1, 2, 3 5 detik. Tipsnya, kalian harus berjalan dengan kecepatan 30 km/jam agar dapat mencapai waktu. Jangan lupa kaki yang turun adalah ke kiri. 2, kalian harus jalan zigzag dengan batasan waktu 8 detik. Tipsnya, saat melewati zigzag dengan jarak pendek, kalian tidak perlu terlalu cepat. Nah, saat jarak zigzag sudah cukup jauh, baru kalian tingkatkan kecepatan agar dapat mencapai waktu yang ditetapkan. 3, kalian harus jalan lurus dan merubah arah dengan batasan waktu 8 atau 5 detik ya, saya lupa. Nah, untuk tipsnya, kalian perlu meningkatkan kecepatan saat jalan lurus. Lalu saat hendak merubah arah, kurangi kecepatan dan rem dengan rem belakang sehingga lebih nyaman untuk berbelok arah yang diinginkan. 4, jalan angka 8 sebanyak 3 putaran. Di sini yang menurut saya cukup sulit. Kalau pakai metik yang susah di angka 8 yang perlu menjaga keseimbangan dan kecepatan yang stabil agar tidak terjatuh. Nah, itu saya rem dengan rem depan sehingga tidak menjadi seimbang. Tipsnya, kalian hanya perlu memainkan gas secara stabil, tidak perlu menggunakan rem jika bisa. Persiapan 1, 2, 3. Jalan 5, jalan lurus putar balik huruf U. Nah, di sini tipsnya, kalian jangan menggunakan rem depan karena dapat mengganggu keseimbangan. Akibatnya jadi seperti ini. Saat mau berbelok, kalian lihat patukan tiang dan usahakan agar tetap seimbang. Usahakan roda depan dekat dengan patokan tiang, tapi jangan sampai menyentuh agar lebih mudah beloknya. Nah, sekiranya itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.